kalau memilih bakalan harus jeli, bakalannya terbaik. Kalau bakalannya baik, kita rawat dengan baik, pasti hasilnya mengikuti dengan hasil yang maksimal dan harga pun akan mengikuti, teman-teman. Semangat buat peternak Indonesia. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tanina Indonesia, kali ini kita berkesempatan di tempat jatimnya Bapak Rio Santoso dengan kecamatan Kiri. Ini teman-teman kita mau melihat keadaan bonek di masa kali ini. Ini selalu order dari di Putra Jaya, Pak. Iya. Penampakan dari bonek Bima Sakti yang masih belum ada yang menanti banyak di Indonesia. Jadi ini penampakannya sangat besar, tinggi, panjang, proses yang kita lihat besar. Pokoknya berapa persen ini, Mas? Terakhir 14.94, Mas. 1,5 kurang 6 kilo. 6 kilo. Iya, iya. Kalau enggak mengeluarkan kotoran kemungkinan sudah tebus. Ini terakhir timbang sebelum lebaran haji, Mas. Kalau sekarang insyaallah kira 1,5 ya. Iya. Kalau boleh berbagi tips seperti pemberian pakan, perawatan kalau pemberian pakan itu sama, Mas. Di kandang saya itu pemberiannya pakan dijual pagi sama sore, jadi sama, nggak ada yang spesial. Kalau comberan juga sama semua, dikasih konsentrat ampas tahu sama klamper, Mas. Iya itu pemberiannya berapa kali, Pak? Kalau pemberian comberannya dua kali, juga dua kali, pagi sama sore jam 3, Mas. Hijauan juga dua kali. Hijauan itu cuma takarannya satu cikra, Mas. Satu cikra itu kisaran berapa kilo? Saya perkiraan ya kurang lebih ada 20 kilo nanti. Iya. Jadinya seperti ini. Iya. Kalau ini, Pak, tafsiran tapi itu biaya, biaya pakan itu boleh dimasak. Kalau ukuran masih ya kurang lebih 50 ribu. Sudah standar buat lebih besar. Kalau mungkin yang di bawahnya itu masih 30 ribu. Tiga puluh ribu. Kalau cuma tadi sudah 50 ribu. Ini berarti plus konsentrat banyak. Plus konsentrat ya. Enggak begitu banyak lah cemberannya. Global Master, Pak, kali ini Belgian Blue kita menamakan. Iya. Ya sebenarnya ini udah agak saya kurangi, Mas, persimpangannya sama comberan. Ini sama belum ada event, saya kasihan kalau sampai gimana ya, beratnya gak berat. Kalau ini disetut, di Mas Hake itu 1 bulan, 2 bulan udah sangat enak, Mas. Iya. Umurnya sudah berapa ini, Pak? Berapa tahun? Kalau perkiraan, saya dapat dulu umur 3 tahun. Kalau sekarang kemungkinan ya kurang lebih 5 tahun. Di sini 2 tahun. 2 tahun. Berarti ya. Sekitar 5 tahun berpualnya sudah rampas, Pak, ya? Sudah rampas.
Dulu kalau baru dapat belum rampas mas, masih P3. P3, iya. Masih pertama dapat langsung ikut kontes mas? Iya, pertama dapat di sini 2 bulan ikut kontes di Kunjang. Di Kunjang? Ini juara ikut kelas ekstrim, dapat juara 3. Juara 3, pertama kali ikut? Pertama kali ikut, ya. Berarti prestasinya di masa ini sudah banyak ya? Alhamdulillah sudah mas, Jawa Timur sudah masuk ke Kunjang. Berarti juara 1 ini berapa kali mas? Juara 1 di Jawa Timur 1 kali, di Kediri 1 kali, ya Kabupaten, di Malang 1 kali, terus di Karawang 1 kali, sama di Magelang 1 kali. Terima kasih. Ya, 5 kali juara 1. Juara bertahan, Mas. Juara bertahan, ya. Luar biasa, Pak. Enggak bisa bertahan dan ada penerusnya. Iya, iya. Iya, Mas. Kalau keturunannya sudah ada, Pak? Sudah ada, Mas. Sudah ada. Ini. Ini juga itu juga keturunannya. Oke. Kalau boleh share ke teman-teman, Pak, untuk apa itu motivasi lah seperti saya pemula dan teman-teman peternak sapi Indonesia. Iya. Penawaran terakhir aja. Penawaran terakhir di Mas Sakti, Mas, itu 270. Luar biasa. Belum ditolak ya, belum lepas. Ini saya persiapkan buat event di Kediri. Ternyata di Kediri gagal karena ada konflik. Internasional ini, apa berubah? Iya, iya. 270 juta. Iya, iya. Orang mana, Pak? Itu orang Lampung. Masih sayang. Sama dengan ini, Pak. Soalnya ada yang cocok untuk penawaran. Kira-kira pas terakhir. Kalau cocok, insya Allah monggo. Gimana ya? Kalau cocok ganti saya, insya Allah saya lepas. Dulu saya minta 350. Atau gini aja nanti, kita tentukan nomor yang salah. Pabriknya saja, Pak. Iya, iya. Oke teman-teman, berarti nanti setiap peminat dengan teman-teman sapi untuk diteruskan atau untuk hewan kurban. Iya. Ini buat breeding juga enak, Mas. Masih enak, Pak, ya? Masih ya. Masih kuat. Iya. Untuk breeding masih bisa. Iya. Untuk event kontes, untuk sapi silaturahmi masih bisa. Bisa, Mas. Apa untuk breeding bisa dilihat di YouTube-nya? YouTube saya juga ada, Mas. Oh, ada. Waktu breeding, ya. Itu. Alhamdulillah, di rumah sakit itu komplit. Buat kontes bisa, breeding bisa, sudah tangguh, iya, pejantan tangguh mas, termasuk sudah melahirkan beberapa ekor di kandang ini, keturunannya ya. Nama channelnya apa, Pak? Nama channelnya saya Bima Sakti Channel. Mas. Bima Sakti Channel, silakan ya. Dikunjungi teman-teman dan jangan lupa untuk di like, komen dan subscribe. Nanti disertakan linknya aja. Biar apa itu melihat channel aslinya punya Udi Putra Jaya. Iya. Oke, itu anaknya, Pak. Anaknya dari The Neck Bima Sakti. Iya. Sudah ada berapa, Pak, saat ini? Ada kita beberapa ekor yang masih di kandang ini. Boleh diperlihatkan, Pak, ke teman-teman? Boleh, ini. Oke, teman-teman, kita diizinkan untuk melihat generasi The Neck Bima Sakti, keturunan dari The Neck Bima Sakti. Ini ada tanduknya, karena dominan ke indukannya. Hmm. Terakhir, siapa yang bisa dihubungi, Pak? Kalau yang bisa dihubungi, nomor saya 082-225-222-668. Itu nomor WA, juga nomor telepon. Ya. Oke, teman-teman, itu bisa dihubungi jika berminat energi Mas Sakti dengan harga tetap, insya Allah dilepas. Iya, dilepas, Mas. Ya, namanya juga keturunan dari benar Bima Sakti. Kalau keturunannya belum, Mas. Belum, ya. Tapi benar Bima Sakti yang kemungkinan kalau harga cocok, search di HP, lepas sama pasti. Iya, iya. Jadi, ya, ada ini, Pak, untuk memotivasi teman-teman untuk peternak pemula. Iya, buat peternak pemula, kita kalau memilih bakalan harus jeli bakalan yang terbaik. Kalau bakalannya baik, kita rawat dengan baik, pasti hasilnya mengikuti dengan hasil yang maksimal dan harga pun akan mengikuti teman-teman. Semangat buat peternak Indonesia. Oke. Terima kasih, Pak Rio. Terima kasih dan izinkan.
juga mohon maaf dengan banyak berkata dalam pengucapan. Kita akhiri teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jajaran sipil dan kota ternak dan kelebihan panen. Ini kalau penawar. Kemudian penampakan dari untuk Instagram ya. Instagram DKPP ini followernya mas sangat Fumisi, ya? Sedikit. Ya, ini baru dari padahal kita Watus, tahu ya? Ya, Watus, kecamatannya Mas. Kecamatan Watus. Kemudian karyawan kecamatan Watus. Ya, ini dengan bobot yang paling berat Mas. Iya, 1,3394. Silakan menjadi followernya sih. Kelas SRI. Kita apapun bisa langsung ke Putra Jaya. Sangat ramai sekali. Oke. Ada dari Putra Jaya kelas sapi indukan. Saya kira para hadirin saya persilahkan untuk ngopi satu-satu. Ini dari Putra Jaya juga teman-teman. Iya. Ya. Para muspika. Siapa? Adit. Kemudian Pak Adit. Ya. Anak jadi bisa urunan. Kalau kambing kan hanya satu orang. Dua teman-teman. Kita tunggu. Oke, terima kasih. Saya kira ini dari saya. Yang kita targetkan yang mendaftar 150. Terima kasih. Ini dari Putra Jaya juga. Dari saya. Assalamualaikum. Ini kelas ekstrim juga. Kelas ekstrim. Juara dua teman-teman. Lihat penampakannya luar biasa. Iya. Induk apa? Pejantan tangguh. Tangguh. Hebat. Gadungan Watus. Gadungan Watus juga. Oke. Okay. Yang pertama Kompok ini Putra Jaya. Oke. Ya. Siapa ya? Oke. Hari ini merupakan dari pembukaan kegiatan kontes ternak dan gebyar panen pedet tahun 2019. Jadi kontes ternak dan gebyar panen pedet merupakan kegiatan rutin dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Dan pada agenda tahun 2019 ini bertempat di lapangan SMKN 1 Pelosok Klaten. Nilai pada kontes kali ini, yang pertama untuk sapi calon induk PO, kemudian induk PO, bakalan kereman PO, kemudian kereman PO, calon induk persilangan hasil IB, induk persilangan hasil IB, calon bakalan kereman persilangan hasil IB, bakalan kereman persilangan IB, dan kereman persilangan hasil IB, serta dari kelas ekstrim. Secara dari besar, tentunya kami dari Dewan Juri Budidaya ini, nah, kelompok apa? Kalau betina, ya berarti yang kita anakan ya kecantikannya. Kemudian penampilan bentuk tubuhnya seperti apa? Jangan lupa, yang perlu kita pentingkan, pinggulnya. Karena kemudian untuk reproduksi, pinggulnya harus lebar. Nah, kemudian ambingnya, karena dia mau ibu, mau meneteki anaknya nanti medetnya, nah, berarti pentingnya harus empat, karena sapi. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, itu yang kita main. Kalau jantan, ya kegagahannya, kegemukannya karena keremannya. Akhirnya di samping itu karena keturunan nanti kalau punya dipakai untuk yang PO apa itu harus diturunkan, harus punya anak, berarti jangan sampai jakarnya hanya satu, jakarnya harus dua. Jadi kalau satu ya kita habiskan. Untuk kesehatan juga diperhatikan? Kesehatan diperhatikan, jadi mesti kita lihat penampilan kesehatannya ya, mulutnya, hidungnya, apa sambil lewat itu kita ketahui, dan kepala, kemudian kuku-kukunya, kaki-kakinya. Yeah.
militer, kepolisian serta Puspida Kabupaten Kediri. Asal dari mana, Pak? Dari Kecamatan Wates, Gadungan Wates. Tugas inspirator. Ya. Para 1394 usaha hadirin serta undangan yang berbahagia. Ya. Mohon izin Bu Bupati sebelum menyampaikan sambutan, mohon izin Pak Dirjen, beliau tidak bisa berkenan. Salam hormat dari Pak Dirjen. Semua sudah punya nomor, tapi yang dipanggil tidak hadir, total kita ganti nomor yang lain. Kemudian awalnya saya hanya menyiapkan dua lemari es, ternyata kriterianya tiga. Jadi satu itu adalah dari kepala KBP, ini dokter hewan. Jadi saya cuma ada dua di sana. Kemudian kita tahu bahwa kualitas hewan ternak di Kabupaten Kediri ini meningkat, terbukti dari antara lain beras sapi yang jadi hampir 1,4 ton padahal juara provinsi tidak sampai 1,3. Jadi kalau ini kita ikutkan pada waktu itu tentu dapat nomor 1. Kemudian saya juga mengucapkan kepada pemenang kontes ternak tahun 2019 yang banyak sekali ini, semoga menjadi motivasi untuk para pemenang. Kemudian untuk potensi sapi potong, terutama menjelang Idul Adha ini, 200 lebih, jadi sangat banyak sekali. Untuk yang masih belum menyiapkan sapi ataupun kambing untuk korban, bisa memilih di sini. Ini ada perwakilan dari kementerian, ada perwakilan dari provinsi. Saya persilahkan untuk memilih karena satu sapi ini untuk 7 orang, jadi panjenengan istri, putra dan sebagainya, menantu itu pas, Pak, dan harganya saya kira tentu bisa lebih baik daripada orang Kediri kalau menawar. Kemudian penampakan dari untuk Instagram ya, Instagram di KPP ini followernya mas, sangat ya sedikit. Ini dari padahal kita Wates, tahu ya, kecamatannya mas, kecamatan Wates. Kemudian karya kecamatan Wates, kecamatan Wates. Ya ini dengan bobot yang paling berat mas. Ya 1,3 3 9 4 1,3 silakan.